Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Jari Mungiran, teman-teman. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran kartu Telkomsel. Jadi yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengetahui list auto TP atau transfer otomatis di kartu kita, teman-teman ya. Jadi kadang tuh kita lupa apakah di kartu kita ini masih ada list transfer otomatis atau tidak. Oke, untuk mengetahuinya simak video ini sampai selesai, teman-teman. Oke, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman masuk ke telepon ya. Ke telepon HP atau dial telepon. Kemudian ketik saja bintang 858 bintang. Pagar. Seperti ini, apabila sudah tinggal panggil saja. Kita tunggu. Nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal pilih saja nomor 5 atau list auto TP. Oke. Sekarang kita tunggu, nanti di sini ada notifikasi SMS-nya, teman-teman. Dan ternyata di HP saya sudah tidak ada auto transfer, teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi, saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih. Wassalamualaikum.